Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taulani TV. Hari ini saya akan mereview salah satu mobil legend BMW yang merupakan salah satu mobil koleksi dan juga mobil favorit saya. Mobil BMW E30 Coupe 2 doors 325i yang ada di samping saya ini. Bicara soal BMW, memang ini mobil salah satu mobil buatan Jerman yang cukup legend ya. Semua serinya banyak, variannya banyak. Tapi kalau bicara soal tipe dan varian tentu nggak akan habis kita bahas. Saya cuma akan membahas salah satu tipenya yang menjadi favorit saya dan banyak kisah-kisah di balik cerita kenapa saya suka mengkoleksi mobil E30 325 ini. Bicaranya adalah tentang sejarahnya dulu nih. Kenapa saya suka banget mobil ini? Karena sejarahnya adalah dulu waktu saya belum bisa membeli mobil, waktu itu hanya jadi sebuah impian. Saya ingat banget waktu itu saya masih kelas 1 SMA, pada waktu itu saya kemana-mana masih naik bis, kemana-mana masih minjem atau nebeng mobil temen. Tapi saya punya impian, satu saat saya pengen punya mobil sendiri dari hasil keringat saya sendiri. Dan impian itu alhamdulillah menjadi kenyataan. Jadi pada waktu 1 SMA di kamar saya, dulu biasalah kalau anak muda ya kan, punya kamar sendiri, isinya poster-poster band Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, terus Roma Irama, ya kan, Soneta, itu semua saya tempel di kamar-kamar saya. Dan juga klub sepak bola. Pada waktu itu saya senang banget sama Maradona, nomor 10 dari Argentina. Jadi banyak foto-fotonya di kamar saya, poster-posternya. Dan selain itu juga ada poster otomotif, tapi sayangnya poster otomotifnya dikit banget dan saya cuma punya satu poster doang, yaitu foto mobil BMW E30 warna biru. Ya, saya taruh di kamar dan saya waktu itu bergumam dalam hati saya bilang satu saat nanti saya harus punya mobil ini. Saya tunjuk-tunjuk tuh di poster gitu kan, sampai setiap hari saya tunjuk-tunjuk, akhirnya tuh poster kesel sama saya dan tuh poster akhirnya jatuh dan robek. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu, saya ngeband sama Stinky, kemudian albumnya alhamdulillah meledak di pasaran, semua personilnya mendapatkan mobil satu-satu, tapi modelnya pilih sendiri-sendiri gitu. Tapi dibudgetin juga sih biar enggak ribut, biar adil gitu ya. Dibudgetin waktu itu masing-masing dapat satu orang 50 juta tahun 98. Nah, dari uang itulah saya belikan sebuah mobil. Pertama kali saya punya mobil dari hasil kerja saya. Dan pilihannya adalah BMW E30 M40 warna biru tahun 90. Waktu itu belinya second. Harganya saya masih ingat banget pada waktu itu masih sekitar 38 juta. Jadi uangnya sisa 12 juta. 12 jutanya saya kasih ibu saya. Sisa 2 juta buat saya jajan. Gitu. Itulah pada waktu itu dapat bonus. Mobilnya saya beli warna biru dan saya sayang banget karena saya impian saya sesuai dengan poster itu. Walaupun tipenya E30 M40 4 pintu, tapi saya udah seneng banget. Akhirnya saya pakailah mobil itu. Saya dandanin, wah, velgnya saya kasih velg yang keren gitu kan. Terus dalamnya saya isi kulkas gitu supaya dingin gitu. Pokoknya saya nikmatilah pada masa-masa itu. Sampailah akhirnya mobil itu terjual. Dan saya pun sudah lupa dengan mobil-mobil tua. Karena saya lebih safety kalau pakai mobil-mobil yang baru aja gitu. Supaya aman dipakainya. Akhirnya udahlah saya melupakan mobil-mobil tua.
kerinduan itu akhirnya muncul lagi. Setelah beberapa waktu udah gak main lagi mobil tua, tiba-tiba di tahun sekarang ini 2019, tahun 2014 saya kepengen lagi punya BMW, saking cintanya saya sama BMW E30. Nah, dari semua BMW E30 yang dipunyain orang di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, ternyata ada satu inceran saya yang paling bagus menurut saya, speknya paling bagus. BMW-nya tahunnya 88. Udah after facelift, artinya look-nya tuh udah yang terbaru. Kemudian ada sunroof-nya. Kemudian matic. Kemudian suratnya lempeng, bener, alias suratnya itu bukan dikawinin atau bodong gitu ya istilahnya. Tapi suratnya benar-benar asli, ada fakturnya, ada nota pembelian dan segala macam itu lengkap, bukunya sampai tebal segini. Itu yang saya incer. Satu hari saya dapat mobil itu di sebuah bengkel. Begitu saya tanya, ini dijual nggak? Ternyata kata orangnya dijual. Wah, udah akhirnya kita negosiasi harga. Saya menawar, dia juga mempertahankan harga. Akhirnya kita tarik-menarik. Ente jual, ane beli, istilahnya begitu. Ternyata jodohnya bukan di saya. Mobil itu rupanya keburu diambil orang lain. Ternyata penawaran orang lainnya lebih tinggi daripada saya. Padahal bedanya hanya 200 ribu. Saya sakit hati banget itu. Kenapa hanya beda 200 ribu dikasih ke orang? Tapi ya sudahlah, belum jodoh saya. Diambillah sama orang mobil ini nih. Udah berjalan waktu 2 tahun, saya pantau mobil itu masih di tempat orang ini. Sampai saya minta nomor teleponnya, saya bujuk-bujuk lagi, Pak, jual dong buat saya aja deh. Saya pengen banget mobil ini. Terus beliau berkata, wahai Bapak Andre, mobil ini belum bisa saya jual karena anak saya masih suka. Akhirnya saya bersabar lagi menunggu. Sampai satu ketika inilah yang namanya ilmu ikhlas. Jadi saya belajar ilmu ikhlas di mana ketika kita mengikhlaskan sesuatu dengan seikhlas-ikhlasnya, ternyata justru itu malah bisa menjadi milik kita. Ketika saya ikhlaskan mobil itu, udahlah mungkin bukan jodoh saya lupakan, saya tidak mau ingat-ingat lagi. Benar-benar saya lupain itu mobil. Tiba-tiba, setahun setengah berikutnya, orang tersebut menelpon saya. Pak Andre masih minat gak dengan mobil saya? Ini saya mau jual, karena anak saya mau kuliah dan dia mau ganti mobil yang lebih baru. Dang! Tiba-tiba hati saya bergetar. Apakah ini jodoh namanya? Seketika itu juga saya termenung. Saya melihat langit. Banyak burung lewat. Terus saya lihat lagi ke bawah tanah. Banyak semut lewat. Pertanda apa ini? Akhirnya saya sambutlah penawaran dia. Wah, saya masih minat. Tapi jujur aja udah gak seminat dulu sih. Karena ya saya pikir udah bukan jadi milik saya. Dan dananya pun saya juga terbatas, saya bilang gitu. Akhirnya proses berjalan, kita kontek-kontekan segala macam, lama-lama akhirnya menuju ke arah kayaknya dapat titik temunya nih. Tiba-tiba akhirnya deal di satu harga tertentu, mobil itu jadi milik saya. Alhamdulillah, ternyata jodoh gak kemana. Inilah pembelajaran dalam hidup. Ketika kita mengikhlaskan sesuatu, kalau memang dia menjadi milik kita, maka dia akan kembali kepada kita. Nah, akhirnya mobil ini berjodoh ke saya. Lalu kemudian mulailah start saya bangun total mobil ini. Jadi saya bikin speknya sesuai yang saya pengen. Saya pengen sesuai dengan katalog mobil ini. Warnanya merah. Saya bikin, kemudian joknya, karena Anda bisa lihat interiornya, joknya itu kotak-kotak. Motif kotak-kotak itu termasuk jok yang langka di seri ini. Dan dapetinnya susah, hanya beberapa orang aja yang punya di Jakarta. Tapi kayaknya yang paling bagus punya saya. Yang lain-lain tuh masih pada robek-robek, ada yang cacat. Kalau saya full, mulus. Jadi saya bisa pastikan jok kotak-kotak ini, the one and only, punya saya yang paling keren. Lalu kemudian semua saya belikan baru, dari mulai lampunya saya ganti lampu yang smoke, yang agak sedikit gelap. Kemudian grillnya, emblemnya, fog lampnya, speaker di dalamnya, itu semua saya bikin original E30 BMW M40. BMW Coupe 325i.
Jadi benar-benar speknya saya bikin balik to original, tapi dibalut dengan sedikit sentuhan elegan. Velgnya saya kasih Alpina Ring 17, tipenya yang Alpina Softline. Ini juga tipe yang jarang, dan saya aplikasikan ke sini. Keren banget, Anda bisa lihat sendiri hasilnya. Mesin Anda lihat kalau di ruang mesin, itu semuanya hampir baru. Saya gitu, ketika saya bangun total, yang kira-kira udah mulai getas-getas, karet-karetnya, seal-sealnya, kemudian mesin-mesinnya agak kurang enak, semua saya bikin baru sampai mobil ini benar-benar perfect. Mesinnya stabil, dipakainya enak, AC, wiring, semua segala macam benar-benar looks like new. Jadi kepuasan saya seperti itu. Kemudian blok mesinnya saya cat warna merah juga, headnya, supaya senada dengan warna mobilnya. Dan pembangunannya lumayan cukup lama, hampir sekitar 2 tahun ya. Jadi saya harus sabar menunggu 2 tahun mobil ini dibangun. Gitu. Sampailah tiba saatnya ketika mobil ini selesai, saya bawa pulang ke rumah dan saya tersenyum lepas dan mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Inilah mobil BMW E30 Coupe 2 Doors dengan mesin M20 325i. Dengan full spec after facelift, sunroof, dan dengan menggunakan velg Alpina, semuanya fully original restore. Dan suratnya juga Alhamdulillah benar, semuanya lengkap, jadi kita nyaman mau pakai kemana-mana. Jadi kira-kira inilah yang bisa saya bagikan ke teman-teman entusias yang mungkin juga punya selera atau taste atau koleksi yang sama dengan saya. Saya bisa berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan bukan hanya ini, nanti next content juga saya akan review mobil-mobil yang lain, terutama mobil-mobil favorit yang saya suka. Sekarang gua mau pakai mobil ini jalan-jalan dulu. Mau tahu gimana rasanya ngebawa mobil pujaan hati. Let's go. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Asik banget jalan-jalannya. Ternyata nih mobil keren banget. Pak. Hah? Suara apaan tuh? Pak. Suaranya kok dari sini? Bener, eh. Masya Allah, Tono, kok lo bisa ada di sini? Kan tadi bapak wawancara, saya lagi ngelap-lap mobil. Oh, jadi pas saya wawancara lo lagi ngelap-lap mobil? Terus kok lo bisa masuk? Bapak jalan-jalan aja tadi. Ya Allah, maaf. Ya ampun, kesian. Turun. Ini berapa lama lo di mobil gua? Buset deh. Kok bisa? Terus lo gimana di dalam? Lumayan, panas juga. Panas ya? Aduh, maafin ya, Ton ya. Aduh, ya. Lagi lo ada-ada aja udah tahu gua mau jalan, lo malah masuk ke dalam. Ya tadi bapak gak ngasih tahu sih pas jalan. Iya maaf, aduh kasihan anak orang nih sampai lepek begini. Maaf ya Ton ya, udah kalau begitu, aduh gue jadi rasa bersalah gue sama lo nih. Gini aja deh, sebagai tanda maaf gue sama lo, dan sebagai tanda terima kasih gue sama lo, lo mulai hari ini gue angkat menjadi Duta BMW Bintaro. Wah, alhamdulillah seneng ya Ton ya, saya kasih topinya.
Selamat buat Ono.